Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Misni Holistic Care bersama saya Nurse Muhammad Richard, NGO Masa Cedera Olahraga. Kali ini di Misni Holistic Care kedatangan pasien spesial Ayahanda di Desa Helumo, Desa Helumo, Kabupaten Gorontalo, ya, Kecamatan Mootilango. Nah, jadi dengan Bapak Ayahanda Habri Mahmud. Ayahanda Habri Mahmud. Memang kedatangan spesial sekali kedatangan Ayahanda. Jadi ayah ini mengalami cedera lutut seberapa lama? Ya, ini cedera lutut sudah kurang lebih dari 2014 ya untuk cederanya sampai dengan sekarang masih terasa nyeri. Oh, nyeri ya? Ya. Coba ceritakan kronologis terjadinya ini cedera. Ya. Pada waktu itu di 2014 tepatnya setelah puasa ya, setelah Lebaran. Satu bulan penuh tidak melakukan aktivitas olahraga, kemudian tiba-tiba di setelah Lebaran mencoba untuk melakukan aktivitas, tapi pada waktu itu saya ingat betul memang tidak sempat pemanasan juga, langsung main karena berhubung saya datang sudah jam 5, jadi kan sudah tiba di lapangan sudah ada yang main, kemudian saya langsung masuk. Pada waktu itu kan saya melakukan sprint, mendribel bola, tiba-tiba sprint, ada lapangan yang agak sedikit tidak rata, kayak berlobang, di situ kaki kanan saya jatuh, di situ saya kaki kanan saya itu saya terhenti langsung terlempar ke belakang itu. Dari situ saya langsung bawa di tukang urut, ya. Jadi sampai dengan berapa kali urut sakitnya tidak, ya cuma untuk aktivitas saya itu saya sudah batasi Pak untuk kegiatan yang berat-berat. Cuma di beberapa tahun terakhir kemarin, saya mencoba untuk melakukan aktivitas berat, tapi untuk ini sudah tidak bisa melakukan tumpuan lagi itu. Ya. Sekarang yang membuat kecanduan saat ini, gerakan apa yang membuat sakit ini? Ya, pada saat saya melakukan berdiri, kemudian ini tekuk sedikit, sangat terasa sakit. Ya. Coba, ini kiri Pak, tekuk, full. Itu full Pak, ya. Sudah full, tidak boleh lagi full lagi, boleh lagi full, oke, ini coba ini full, sudah sakit, bisa, sakit Pak ya, tidak bisa, oh tidak bisa cuma sampai sini, ya. Berarti kalau jongkok sakit Pak, ya. Kalau duduk sholat sakit juga Pak, ya. Oh iya, ini sudah 2014 Pak, harusnya ini sudah enak ini, oke, sekarang hubungin Pak tolong cek ligamennya. Relax Pak, kita relax, jangan bertahan ya, supaya bisa dapat identifikasi. Ini ada goyang di ligamen ACL-nya Pak. ACL tidak ternyata ACL Pak, tapi ini bisa belum memastikan apakah ini tear, maksudnya sebagian sobek atau total, parsial atau total. Yang untuk memastikan ini harus MRI Pak. MRI. Iya Pak, untuk memastikannya apakah dia ini putus total atau hanya robek saja Pak. Ini sakitnya begini Pak. Ini, Pak. Sakit Pak ya? Sakit ayah ya? Sakit. Sakit ya? Ini sakit ayah ya? Sakit. Ini juga sakit ya? Dan ini sudah kompensasi ini ayah. Permisi ayah. Ini. Sakit ya? Ini. Permisi ayah. Ini masih bisa tahan, ya, cuma tajam ya. Saja. Miringnya, oke. Ayah duduk dulu ayah. Oke. Ini ayah dari Mootilango Pak ya. Kecamatan Mootilango. Dapat informasi dari TikTok. Dari TikTok. Sudah. Kedengaran sampai MCO Gorontalo sampai di sana. Iya, kayaknya ada di Gorontalo ini. Jadi saya ke taman IKMR saya ada inbox dia. Terus dia kasih untuk nomor handphone. Katanya mau buat kajian dulu. Iya. Nanti kapan kapan boleh saya jalan-jalan ke sana? Oh boleh. Oh, ini sakit Pak ya? Sakit atau geli? Geli Pak. Geli atau sakit? Ini geli atau sakit? Sakit ini, sakit Pak ya? Sakit. Kali ini tidak. Wow.
aja Pak. Mau tidur. Tidur aja. Tidur aja. Tidur saja kalau tidak tahan. Oh. Ah. Oh iya Pak. Jadi tipe IG Aimer juga selesai namanya ini. Relax Pak, relax. Masih boleh tahan? Oke, dekat-dekat aja, dekat-dekat. Dekat ya. Karena ya 5 menit saja ini. Satu. Ini. Halo. Ini. Halo. Masih sakit? Beda. Ya. Ini. Ini. Hah? Beda. Ya. Oke, sekarang Ayah duduk-duduk lagi, duduk. Oke, sekarang duduk. Coba sekarang tekuk. Full. Halo. Hah? Oh, coba kasih sama dengan ini, sama tidak? Usah. Iya, tadi bagaimana? Ini yang mati mungkin cuma ini tadi. Jadi sekarang boleh tekuk. Iya, sudah sampai 5 menit kan? Barang-barang lagi susah sih. Iya. Oke, mau lanjut Ayah? Lanjut. Oke, sekarang tidur lagi Ayah. Cuma kasih lihat tapi Ayah. Ini enak. Seperti ada lepi adu-adu. Mana aduh. Hah? Tidak macam tadi. Tadi suaranya tidak tahan. Tidak tahan, ya. Eh? Sakit tadi masih. Bisa tahan, ya. Oh. Istimewa Pak MCO Gorontalo ini, Pak. Istimewa. Ya? Istimewa. Kayak saya tadi biar saya waktu tunggu, Pak. Oh, astagfirullah. Tadi. Oh, saya soalnya saya tidak jaga Pak, perhatikan WA saya, Pak. So saya dinas malam tadi malam, oh, ya. Baru ada dapat telepon dari PLT, kan saya tenis, pemain tenis. Oh, ya. Dapat telepon di datang di UNG. Hmm. Nah, terus saya tidak tidur tadi malam, badrek, ada pasien. Oh. Wah, setelah itu di sana saya sampai jam 2. Jam 2 saya di sana, jadi saya datang ke rumah 2:30. Jadi saya ketiduran. Lah untung di Ayah terlambat datang, jadi saya tidurnya agak pulas sedikit. Cuman itu yang Bapak ya, komandan tadi itu memang dari jam 5 dia sudah menunggu, nanti jam 6 saya layani. Oh tadi itu ya? Iya, dia jam 5 dia sudah ada Ayah. Tapi saya bilang ada suara pasien, iya jam 5,
Tapi dia menungkas yang lama sekali karena saya lagi mandi. Tidak apa-apa yang penting dia ditampak, dia rasa dia apa-apa, dia makan. Ini ayah. Ini apa? Ini. Tidak macam tadi. Tidak macam tadi. Ya, tadi sakit sekali, luar biasa. Sakit luar biasa. Iya. Ini sudah enak. Panggul ini yang sambil kita ya, ini panggul. Wow. Ini. Wow. Oh. Iya. Harus dirilis. Nah, ini sudah tidak. Ini, tadi kan ada kayak bakso. Ini sudah tidak ada, cuma otot ini kan. Nah. Ini. Saya pakai opo-opo dulu ya. Opo-opo dari Taruna. Oke, cek. Halo. Hah? So beda, ya. So tajam. Rasa tajam. Tidak terlalu sakit pada yang tadi. Dan ini tidak tersakit ya. Kalau ini sakit Pak Ayah ya, ini sakit. Oke. Oke Ayah, sekarang Ayah duduk lagi, cek lagi. Coba cek. Cek. Biasa jongkok tidak bisa ya, Ayah? Ya. Coba sekarang coba cek jongkok. Di sini saya dulu, Ayah. Nanti ya. Di sini dulu nanti. Coba jongkok. Enak. Enak. Ya, tapi belum belum total ini, ya, masih sedikit. Enak coba gitu, Pak. So, enak. Coba jongkok, bisa jongkok? Jongkok. Iya, coba jongkok. Ini sakit? Sebeda? Sebeda. Oh iya, tapi belum selesai ini. Lagi? Iya, belum. Akhirnya sudah selesai? Iya. Belum, masih di belakang, Pak. Lutut itu dia di depan belakang, Pak. Iya, enak. Enak, ya? Iya. Oh iya, trauma. Trauma dengan pijatan kayaknya ayah ini. Oke, sekarang tengkurap, ayah. Palaka. Sekarang saya cek. Oke, relax ayah. Oke, ini saya cek 1, 2, 3. Biasa ayah kan? Ini luar biasa ayah kan? Apalagi yang ini ayah. Permisi ayah ini. Oke. Ini ayah sakit sedikit ya. Oh.
Ini ayah. Halo. Apakah saya kurang ini tenaga? Tidak. Sedikit. Tadi sakit sekali ayah ya. Sorry ayah ya. Ampun ayah. Ini ayah. Ini ayah. Sudah sakit. Oke, cek. Halo. Hah? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Ini? Masih sakit ya? Ini? Sudah beda. Sudah ada ya. Tapi ini sakit, ayah. Ya. Oke, masih ada rondi, ayah. Masih ada rondi lagi. Masih ada lagi? Iya. Eh, pikir sudah selesai? Relax ini. Saya mau reposisi ini, ayah, ini. Itu yang saya mau reposisi. Relax ya, relax. Relax lagi. Ah. Ini? Sudah beda. Ini? Hah? Beda. Oke, sekarang balik ayah. Terasa sampai dipanggul tadi. Sering pakai dompet ya ayah. Tak taruh di belakang dompet. Atan lagi di atas ayah. Oke, sekarang ayah bah. Oke, sekarang bertahan di atas. Ya. Relax ayah. Relax. Oh, jangan tahan. Ya. Jangan tahan. Tidak apa-apa, jangan takut. Wush.
Oke, sekarang coba cek ayah. Cek di bawah. Halo. Mantap Pak ayah ya. Mantap. Oke, coba duduk sholat ayah. Oke. Sudah beda ayah. Oke. Gerakan apa biasa sakit ayah? Biasa itu cuma pas. Nah ya. Berbeda. Dan sebagai itu tidak pernah makan sampai merubuh. Oh merubuh. Sekarang? Beda. Naik tangga ayah sakit juga. Coba nah, coba ibaratkan itu tanggap ayah. Ya. Naik ke atas ya. Sakit. Biasanya saya tidak pernah bisa naik tangga. Oh tinggi begini. Iya. Oh. Jadi saya kasih ringan saya. Oh sekarang sudah beda. Iya, ini saya kasih beban ini satu badan. Ini. Enak ayah ya. Coba sekarang. Kasih ulasan ayah. Ulasan. Komen dulu. Iya, awalnya saya ini kan kebetulan ini tempat ini naik tangga ini. Oh iya. Terasa itu ya. Terasa sekali sangat sakit. Tadi sudah ada kurang lebih penanganan ya 20 menit ya kurang lebih tadi. Alhamdulillah dengan terapi tadi gerakan-gerakan yang sebelumnya saya takut untuk melakukan, alhamdulillah tadi dengan arahan dari Pak Richard, alhamdulillah saya sudah laksanakan tadi gerakan untuk ini yang ini ditekuk. Sakit yang saya rasakan kemarin sampai dengan tadi sebelum dilakukan ini terapi, alhamdulillah sudah tidak terasa lagi. Ya insyaallah ini akan bertahan dan insyaallah akan menerima instruksi lagi dari Pak Richard kira-kira apa yang akan saya lakukan untuk di hari-hari selanjutnya ya. Jadi tadi ayah susah tekuk ya, susah tekuk, coba tekuk gitu. Ini coba ini dengan bandingkan dengan kanan kiri. Sekarang coba. Sudah sama ayah? Iya. Tadinya jauh ya? Jauh tadi berapa cm dari itu? Oh iya. Ini baru. Ya, sudah sama sekarang. Sama. Ya. Istimewa ayah? Istimewa. Sudah sama ayah? Oke. Oke. Kasih jempol ayah. Dua jempol. Oke.